Halo Sobat Trenders, jumpa lagi dengan channel Master Trending. Oh ya, sebelum menonton videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe Master Trending Channel. Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini. Lesti Kejora terbaring lemah di rumah sakit, Rizky Billar gelisah. Dikutip dari intipseleb.com. Lesti Kejora membuat Rizky Billar khawatir setelah ia dikabarkan dirawat di rumah sakit. Pasangan yang sering dijodohkan ini semakin mencuri perhatian publik karena momen romantis keduanya. Bahkan ketika mereka tidak bersama, Rizky terlihat memikirkan perempuan 21 tahun itu. Lesti dan Rizky mulai dekat karena nasib cinta yang sama, yakni ditinggal nikah orang tersayang. Beberapa bulan bersama, Rizky juga menunjukkan keprihatinan di depan publik ketika teman dekatnya sakit. Lesti Kejora harus dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang menurun. Pelantun lagu Kulupas Dengan Ikhlas ini awalnya memperlihatkan tangan yang sedang diinfus di laman Instagram pada Selasa 25 Agustus 2020 lalu. Menurut kerabat, Lesti kecapean dan lemas setelah tak berhenti bekerja selama beberapa hari kebelakang. Dedek dirawat di rumah sakit, kayaknya sih kecapean. Gitu doang sih dapat informasinya, gak apa-apa, cuma kecapean karena banyak aktivitas padat. Sakitnya semenjak habis acara kemarin pulang pagi waktu itu, kata Ali. Dia melanjutkan bahwa perempuan 21 tahun tersebut mengeluh capek dan lemas sehingga pihak keluarga membawanya ke rumah sakit. Lesti harus melakukan ronsen untuk mengetahui sakit yang diderita. Manajer berujar bahwa Lesti mengeluh sakit di bagian perut dan memang memiliki riwayat. Anaknya kan memang sakit lambung ya, jadi dia merintih sih perutnya terus abis itu. Ya udah, daripada kenapa-napa, langsung dibawa ke RS. Ya emang penyakit lambung dari dulu. Sama dia kan biasanya kalau kecapean tipes ya, karena kan tidurnya dia pun gak normal, kata manajer Lesti. Mendengar teman dekatnya terbaring lemah, Rizky Billar dikabarkan gelisah dan tidak fokus untuk bekerja. Pria kelahiran Medan ini biasanya terlihat bahagia dan bermesraan dengan Lesti. Namun harus terpisah karena ia sedang syuting. Tak hanya itu, Rizky juga tak berhenti untuk menatap layar handphone dan berharap mengetahui kabar terbaru dari Lesti. Bahkan ketika sedang makan pun, Rizky harus disuapi karena ia sibuk menanyai keadaan perempuan jebolan dangdut di akademi itu. Jalannya syuting menjadi sedikit terganggu karena bintang sinetron Cinta Karena Cinta ini tidak fokus. Perhatian Rizky Billar akhirnya ditunjukkan di kolom komentar Instagram Lesti dan berdoa agar lekas pulih. Memandangmu, anjay, GWS Dede, tulis Rizky sembari menambahkan emotikon hati. Walau selalu anjay, balas Lesti.